Oke guys, kembali lagi bersama Mimut Channel guys. Kali ini gue mau nge-vlog guys, perjalanan menjemput sahabatku guys dari Makassar ke Surabaya guys, di Juanda Surabaya guys. Mau tahu, ikuti terus guys keseruan kita bersama Ivan Lee. Nanti tak vlogin guys sampai bandara guys. Bandara Juanda Surabaya. Bandara internasional Juanda. Internasional guys. Ikuti terus guys ya. Oke guys, ini perjalanan kita guys. Nyampe mana ini guys? Nyampe mana ini guys? Daerah mana ini guys? Pokoknya jalan Surabaya mau ke Mojokerto guys. Jalannya lancar-lancar aja guys. Cuacanya hari ini terlihat sangat indah guys. Sangat dan mendung. Dan nggak mendung guys, lo itu kamu lihat guys ya. Ini bersama Ivan Lee guys. Jangan lupa subscribe juga channel dia guys. Lah ini terbilang sangat lancar guys, jalannya guys, Surabaya ke Mojokerto sampai Jombang juga guys. Nanti tak vlogin guys. Hati-hati buat kalian guys yang mau jalan-jalan guys. Suasana mendung sadu guys. Sadu guys, mendungnya guys. Lagunya enak ini guys. Every day it's so wonderful. Celebrate. Yes, bersama Ivan Lee 27 guys. Nah, inilah yang digadang-gadang sebagai kesebelasan sepak bola. Oke guys. I'm beautiful. Oke. Konsentrasi perjalanan aja guys, kamu guys. Don't you bring me down today. Perjalanan kita udah sampai ke Surabaya, Surabaya guys. Kota Surabaya yang penuh dengan kenangan guys. Dan penuh dengan kemacetan. Dan penuh dengan kemacetan guys. Kalau nggak mau macet lewat tol guys. Kita hanya butiran debu guys, lewat bawah guys. Oke guys. Lewat bawah guys. Kita hanya butiran debu. Wih, sangat indah guys. Gedung-gedung pencakar langit nggak sampai berapa meter guys. Tapi kita harus bahagia guys mempunyai Surabaya ini guys. Perjalanannya sangat macet guys.
membelah kemacetan Surabaya. Oke guys, kali ini gue mau masuk guys, mau masuk jalan menuju Juanda guys. Sahdu banget guys. Sahdu banget guys, wit-witane guys, masuk penghijauan guys. Iki 1000 pohon, pernah nama 1000 pohon dulu guys. Tapi aku durung lahir guys. Saiki wis gede atine sing menikmati awan dhewe guys. Makane awakmu sing nandur-nandur guys. Awak iki sahdu guys. Di sini masuk guys, Bandara Juanda Internasional Surabaya. Oke guys, kita mulai masuk guys, Bandara Juanda Internasional Surabaya Terminal 2. Mantap parkir. Oke. Tapi sini kita ketemu guys, sahabat kita. Vlog ini deh, sama lurut deh. Benerinan, ini oke, ini jalan. Kita riding lagi guys. Kita riding lagi guys, Juanda guys. Nyampe jam berapa guys tadi guys? Katanya jam 4. Guys. Jam 4 guys. Sekarang masih jam 3 lebih. Lebih 4.5 guys. Habis ini guys. Kita cari tempat parkir. Kalau enggak telat, guys. Kita cari tempat parkir dulu guys. Wih, indah banget guys. Lihat guys. Bandara Juanda Surabaya. Internasional ini ya guys ya. Wih, bagus guys. Tempat parkirnya di mana guys ini guys? Oh di situ guys sebelah ini. Parkir aja dulu guys. Ini juga parkir guys, kiri guys. Oh enggak boleh guys. Terminal 2, kok mari ngono widi nang terminal 1. Parkirnya boleh kene. Iya guys, parkir ini. Parkir keluar ini. Parkir keluar tadi. Kak parkir gak pinggir kono mangga. Saya Juan Bastian, saya dari komunitas East Java Downhill. Oh ini guys, komunitas ini guys, sepeda downhill guys. Jawa Timur. Komunitas sepeda downhill di Jawa Timur. Apa itu guys? Satu, harus punya nyali. Kalau nggak punya nyali, nggak bisa asik deh mainan ini. Kedua, fisik sebelah sana guys. Yang dekat guys. Punya fisik prima, otomatis konsentrasi nggak mungkin ada. Sedangkan di downhill ini Bandara Juanda Surabaya guys. Ini minggu itu nih, badan atau apa rel sebelah. Oh, ini salah sih guys. Harus yang punya tengah-tengah kok. Oh. Guys, kita udah nyampe guys bandara guys. Bersama Ivan Lee 27. Jangan lupa guys subscribe juga guys. Nah, ini guys nunggu kedatangannya guys. Tadi nyampe jam 4 katanya guys. Ini nunggu guys. Bentar lagi guys. Nah, di sana ada smoking room, kita menuju smoking room guys, rokokan guys. Guys, menyediakan smoking room.
guys. Berhubung di sini gak paling rokok ya guys, di sini ada smoking room guys. Lagi smoking room gitu ya. Rokokan sih ambek ngubungi Widi guys. Tutup Andre. Oke guys, kita ngerokok dulu. Ini guys, teman kita guys, ulang dari Malang guys. Ya guys. Oke guys, sekarang pulang guys. Udah selesai jemput sahabat guys di terminal guys. Widi Wito kembali pulang guys. Dan nanti tak vlogin lagi guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan pulang menuju Jombang, jalan lancar guys. Oke.